rekan-rekan media, depan kita ada Janda Putri Apriani Rahayu Siti Fadila Nova Ramadhani yang tadi menang di babak 32 besar Kapal Api Grup Indonesia Open 2023. Selamat untuk Apri Fadila. Sebelumnya langsung aja ke pertandingan hari ini. Spesifik dulu mungkin di game pertama ada apa? Tadi sudah mulai jauh, terkejar, setting dan akhirnya bisa menang. Gimana bisa diceritain, Pri? Alhamdulillah, puji Tuhan untuk hari ini kami bisa menangkan pertandingan dan Pak Jendra, saya dan Pak Dia yang dari set pertama di akhir poin, lebih di akhir poinnya itu kami menurunkan lebih tepatnya lebih hawanya, kami turunkan hawanya tanpa sadar, itu kami tidak sadar. Dan pada saat itu di lapangan teruslah komunikasi dengan pelatih dan saya juga dan Fadia untuk kayak ini nggak boleh nih, ini tidak boleh, ini kita harus sadar nih, harus sadar terus. Jadi pada akhirnya dengan komunikasi dan mengembalikan hawa itu lagi, jadi pada akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan. Tadi kan juga gimana ya, pada saat kita udah ngelorin terus mau naikin lagi kan kayak pasti akan susah. Jadi memang itu yang kami pelajari untuk hari ini. Yang itu sih. Ada dari Fadil, oke. Rekan-rekan yang media, ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Mas. Buat Fadil. Tadi masih bersinggungan sama game pertama, itu kelihatan beberapa kali di poin-poin penting kan Fadil bolanya keluar gitu kan. Nah sebetulnya apakah Fadil itu nervous gitu dengan kondisi historia yang ini kan? Main lagi di Istora gitu kan. Terus yang kedua, momen apa sih yang didapat sama Apri Fadia karena kan ini terakhir di Istora gitu ya. Itu aja sih. Ya kalau dari aku, kalau nervous sih enggak ya. Kalau nervous mungkin kalau awal-awal game. Cuman tadi emang kita sempat menurunkan pola permainan, maksudnya menurunkan hawa permainan. Jadi pas di poin-poin akhir, pas kita mau bangkit emang rada susah. Jadi banyak bola-bola yang mati sendiri. Iya, kita harusnya mati. Jadi lebih kurang konsisten aja sih pas set pertama itu. Ya pastinya bakalan kangen banget main di sini dan semoga di terakhir main di Istora bisa kasih yang terbaik dan bisa juara. Amin. Ya, bayar silakan. Kalau lihat setahun lalu kan kalian langsung gitu kejutan, lawan juga kaget sama cara main kalian. Terus sekarang udah setahun, dan saya menuju ke hasil yang teman dengan Asia pada kemarin ya. Kebetulan kan itu awal kualifikasi Olimpiade. Dan hasil mungkin nggak terlalu bagus. Nah, yang akhir pada rasakan itu penyebabnya apa ya? Pertanyaannya ini dalam nih pertanyaannya, aduh loh. Apri dan Fadia baru memulai di tahun ini, memang kami harus membesarkan hati kami karena dari tur Asia ini kan tidak ada yang bagus gitu hasilnya. Ini memang faktor kami juga baru. Mungkin kalau Apri gini, gimana ya? Waktu pada saat sama Kak Gresia itu mungkin tidak ada pemikiran untuk wah ini harus Olimpik nih. Jadi tidak ada, tidak terlalu fokus ke situ. Nah yang jadi permasalahan dari diriku sendiri itu adalah membuat itu menjadi memang jadi tanggung jawab besar tapi terlalu berlebihan. Jadi membuat itu jadi mungkin tanpa sadar itu menjadi beban untuk saya. Dan pada saat setelah di Singapura kemarin saya mencoba untuk merilis itu semua.
saya tidak bicara dengan media, saya juga tidak bicara dengan pelatih. Biar kalau saya tidak bicara dengan Fadia karena saya tidak mau terlalu banyak bicara karena ini resto olimpik yang memang lah kalau Fadia masih dipikirin gitu. Jadi udah mati-matian aja, pokoknya kita mau juara. Gak perlu mikirin resto olimpik masuk apa enggaknya. Gak perlu, gak usah kayak mikirin nanti poinnya kayak gimana, gak usah. Jadi Apri yang merilis itu semua pada akhirnya mencoba untuk kayaknya kalau begini terus nggak akan baik untuk diri saya, dan untuk performa saya pastinya, dan pasti akan kebetulan dengan Fania juga karena dia partner saya. Jadi sebenarnya ini awal yang sangat apa ya, pengalaman luar biasa gitu buat Apri karena baru ini merasakan yang seperti ini gitu. Jadi mencoba mencari celah untuk apa nih yang harus, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki untuk mungkin mindset. Kalau pola permainan nggak masalah, kalau untuk pola permainan ya, itu hanya fisik, apalagi itu adalah mindset dan perasaan kita untuk bagaimana kita membawanya gitu. Jadi itu sih yang Apri benar-benar rasain, dan alhamdulillah berjalannya waktu sampai di sini di Indonesia Open, Apri bilang udah kita main dengan hati, udah kita nggak perlu mikir apapun, udah mana kalau udah gitu. Jadi itu mungkin yang selalu Apri tanamin ke diri Apri, kan nggak pernah ngomong sama pelatih, nggak pernah ngomong sama Fadia. Itu sih, ini dalam banget loh, ini pembicaraan baru kali ini loh. Mas loh, apa karena ada perbedaan posisi waktu itu Apri yang senior, sekarang Apri yang merasa bertanggung jawab lebih besar, soalnya dia ya. Iya sih, betul. Iya, tanpa sadar, karena kan bukan tanpa sadar, harus sadar nih sekarang Apri, karena Apri sudah harus membawa diri dan membawa Fadia juga gitu. Jadi tanggung jawabnya itu semakin besar, tapi ya itu bagaimana cara tanggung jawabnya itu menjadikan suatu yang positif, bukan untuk negatif aja. Karena kan kadang-kadang Fadia sering ingetin, Kak, pikiran itu lebih bahaya daripada perasaan. Jadi ya dia juga yang ingetin Apri, kayak gitu sih. Ya. Alhamdulillah. Oke. Okay. Udah dapat jawabannya sendiri. Ya. Oke. Okay. Ya, Mas, silakan. Tadi yang saya Edwan, terima kasih. Oke, dan Pak Dia tadi sempat menyinggung soal menurunkan hawa atau tempo ya, permainan itu. Kan mengenai ya emang sudah disadari itu bahaya kan, apalagi kalau nanti nggak bisa pakai lagi. Apakah itu mungkin bagian dari strategi atau perubahan strategi yang dibuat sama bos atau enggak? Atau ketika bos melihat seperti itu, dari bos gimana solusinya? Ya, mengenai itu, hawa itu sebenarnya kita kan seorang atlet itu sudah harus ada hawa untuk pemenang, hawa mau menang. Jadi pelatih, bukan pelatih yang membantu kita semua, kita yang membantu kita semua. Nah, jadi pada akhirnya pelatih hanya mengingatkan bahwa, ayo main mau apa nih? Hanya diingetin aja. Jadi hawa itu memang sudah kita buat sejak kita sudah mau menginjak, maksudnya sudah mulai bermain bulu tangkis gitu ibaratnya. Sudah mulai ada, udah ada hawa mau menang, namanya juga atlet kan ya. Jadi itu sih, jadi membentuk. Oke, cukup ya. Kita ketemu lagi besok sama Apri sama Fadia. Sekali lagi selamat Apri Fadia ke 16 besar. Good luck untuk pertandingan besok.